Alhamdulillah akhirnya bisa makan mie ayam Surabaya. Marung dulu. Ini ada bakso mie ayam. Ini di tempat karantina Surabaya Asrama Haji ya. Mie ayamnya kok enak bakso nih? Bonus bakso mie ayam. Bismillahirrahmanirrahim, kita makan dulu. Alhamdulillah kita habis makan mie ayam sama bakso. Nah ini di depan karantina ya. Ini ada di asrama haji ada patung unta. Kita masuknya panjang sana ya. Haji Jumroh Ustoh. Ada yang bawah? Nah ini teko mana? Nah ini masih datang banyak ini anggota dari luar negeri ya, yang barusan datang. Oke, bendino uang dipar balik nih ini. Kita menuju tempat kamar karantina. Iki gua ae. Nek wong-wong kok gak enak to. Engko pasamu lho, wong-wong kan duduk, gak duduk teko kono kan gak enak, emang Malaysia paling gak enak. Engko senani engko. Ini mbak-mbaknya yang sudah mau pulang ya ini. Kan di hal B, di hal mana kan gitu. Kumpulnya ini senangnya yang udah mau pulang ya. Ini mbaknya. Ya kurang lebih 3 hari ya, kurang lebih 3 hari tinggal di asrama. Loh, duitnya siapa mbak Eki? Loh ya aku lo gak ngantong. Ya dikantongi dalam. Nah ini kamar kita A2116. Ini semua ini ada 2 tingkat ya, dan ini ada dari A B C D nggak tahu sampai berapa. Dan di 1A itu ada A12 juga. Nah ini kamar kita ya, ini semua asrama, ini tempat tinggal kita ya, seperti kos-kosan gitu. Nah ini kamarnya seperti ini, satu kamar saja, ada satu kamar mandi. Loh Ratiano kuncinya. Masuk kamar lagi dan sekarang kita istirahat lagi. Di sini sebenarnya enak ya, makan, tidur, minum, tidur lagi ya, jadi jeragan, ber-AC juga ya. Sekarang kita istirahat lagi. Semoga cepat ada panggilan, segera pulang. Dan setelah dari karantina sini itu masih ada karantina lagi di kampung masing-masing 2-3 hari lagi juga.
Semoga semua hasil negatif dan bisa segera pulang. Sekarang mau istirahat dulu. Dah.